Itu adalah hak jawab dari R. Kita sangat mengharapkan ya, biar kasus yang ya duduk perkaranya. Untuk R kurang lebih jam 11 ya langsung menghadap ke penyidik. Alasan dia datang hari itu, si R ini tadi datang sembunyi-sembunyi apa didampingi kuasa hukum? Yang jelas untuk saudara R sudah menghadap penyidik berlangsung. Ya, kita tunggu saja. Ya, itu nanti kita cek kembali, Mbak, di penyidik. Namun demikian, yang jelas menurut saya lebih cepat lebih baik keterangan yang masuk itu yang kita harapkan. Jadi kasus yang jelas yang kita tangani Polres Jakarta Selatan biar cepat terungkap, ya Mbak. Bu, karena ingin mengecoh media atau karena psikis masih terganggu atau gimana sih, Bu? Ya, untuk sementara ini kita penyidik sudah ya saudara kita R sudah memberikan keterangan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, Bu. Sebelumnya ada pemeriksaan kesehatan yang untuk Dilar. Ya, jadi kita kalau memeriksa itu yang jelas kita pertanyakan adalah apakah berbadan sehat atau itu, Mbak. Jadi jelas ya. Jadi kita tunggu saja. Ya, itu keterangan itulah yang memperjelas. Ya, laporan yang sudah dilaporkan. Gak ada kemungkinan berarti ya? Ya, untuk sementara kita tunggu saja rekan-rekan ya, pemeriksaan atau meminta keterangan masih berlangsung ya. Oke. Oke. Ada laporan ya untuk sementara ini belum masuk, nanti kita cek kembali ya, jika memang ya ada kita cek kembali. Jadi saudara kita R didampingi oleh pengacaranya, ya. Itu saja rekan-rekan. Terima kasih. Nanti kita infokan kembali. Ya. Terima kasih banyak. Jadi kita rekan-rekan sudah ketahui bahwa saudara kita R sudah ke Polres Jakarta Selatan sudah menghadap penyidik, ya. Kemudian juga sudah berlangsung pemeriksaan atau meminta keterangan dari saudara kita R. Untuk pertanyaan sudah kita siapkan 38 pertanyaan, tapi tidak menutup kemungkinan berkembang kembali, ya. Nanti kita cek kembali. Oh jelas, Mbak. Jadi kita itu sudah dilaporkan saudari kita L. Jadi kita pasti menanyakan di seputar dari laporan yang sudah masuk, ya itu. Ya ini masih berlangsung. Jadi ini lagi berlangsung. Mudah-mudahan lebih cepat, kemudian kita sudah mendapat keterangan yang jelas, ya Mbak ya. Tadi ada kemarin ya, sekarang kan masih diperiksa sebagai saksi, jadi nanti setelah semuanya bisa, itu WWN adalah penyidik yang bisa menyimpulkan. Bu, total saksi yang sudah diperiksa ada berapa? Ya, untuk sementara ini ada 7. 7 saksi dari saudara M? Ya. Itu 7, Mbak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.